Jadi kali ini saya akan mereview top 10 dari Ngapak Design dengan seri vertical bowl dengan konstruksi 2 trekking pole ya. Oke. Mungkin saat ini saya akan membuat video tentang mendirikannya, nanti dibantu dengan teman saya. Karena untuk top 10 ini sebetulnya saya meminjam ya, jadi saya belum begitu tahu. Nanti kita akan mengulik bersama tentang top 10 ini ya, Ngapak Design yang ya mungkin barang goib, mungkin apa ya, masih baru juga. Oke, yuk kita lanjut aja ke video mendirikan top 10. Oke, di sini saya akan setup top 10 Ngapak Design seri vertical wall. Di dalam sini sudah ada inner, outer, dan juga bathtub. Tapi bathtub tidak masuk dalam pembelian karena ini milik saya pribadi. Ya, di sini ada bathtub, outer, inner, top sack, membutuhkan konstruksi 2 trekking pole dan 8 pasak.